Thank you.
dari Adi Pusulan dari Planet seorang paslah pemain merjatkan United ini yang terasa dicari ditangkap saja saudara-saudara oleh seorang racun kali ini racun ke dalam juga oleh tendangan dari Amwa dan juga dari seorang bule dan para kendaraan untuk anak-anak dari JM akan dilakukan oleh seorang Mika bernama Tepung Sulan berasal dari Malumpung. Lihat Mika cukup keras saudara-saudara disini saja oleh kader tapi tidak dibiarkan sendiri tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua ini kembali komentator mengacung mengingat karena tidak ada salahan saudara-saudara Haji Benet mana nih Haji Benet sama-sama kembali Hamdani kembali masih dan saya sendiri dapat kebiasaan Hamdani masih yang berpikir lagi-lagi pemain yang berpikir yang berasal dari warna nonton Cianjur sini saudara kadu kembali bola dibuang saudara kaki masih tetap boleh bisa ada di sana lalu dari keluar pemain saudara-saudara apa yang terjadi saudara-saudara kembali lagi tergeletak pemain-pemain dari LDM pemain banget saudara-saudara tadi kejam seorang ada Firmansyah kali ini siapakah yang melakukan yang tergeletak di lapangan seorang kadik mantap bang oh, nampaknya dedek kadik wingback terbaik Banten NC merupakan wingback terbaik yang dimiliki kecamatan Cisolok yaitu seorang Bede Cianjur pak di sini ada pacar Cianjur semua nih oh siap ayah itu kenapa? Pak Cikri Cianjur juga Pak Cikri? Ya Pak Cianjur, Toki, Bule, Riki, Cepi yang nampaknya seorang PDKD sedikit tergeletak kaget kecapean atau kejang-kejang kita belum tahu hasilnya dan kali dapat bocoran di Kuwait terjadi final mana nomor satu klub enggak atau beda? Iya. Jadi dua. Satu daerah tapi beda klub. Kalau udah terkam pasti ya tergabung.
Ya, nampaknya member terbaik dari Bantra FC yaitu seorang Kadik nampaknya. Oke, rekan jalan kembali saudara-saudara. Nampaknya orang wasit sedang di sini dengan panitia juga seorang pemain yaitu seorang Ahmad. Ya, kembali lemparan ke dalam dilakukan oleh seorang Jikri. Diberikan gelandang. Kembali Jikri oper kepada saudara Tepi. Tapi melebar masuk kepada Marcel di sana. Kembali di sana Mita. Kembali Amar. Amar kembali mengatakan ke dalam. Masuk ke Amar. Kembali dapat. Langsung saja di sana ada De Santos. Tapi bola keluar lapangan. Menjaga gawang seorang Dasuk menyambut bola. Kembali Dacung tendang saja saudara Separa. Layur. Kembali layur di sana ada Sofir. Sofir yang sudah ketahuan di sana Basro dengan tendangan saudara Separa. Kembali Basro terhadap dengan seorang Ibrahim. Mundur ke belakang kepada seorang Ahmad. Ahmad umpan ke Dacung kepada Sofir. Di Santos sudah saja Sofir. Kembali Sofir tendang langsung saudara Separa. Maksudnya adalah hati seorang Sofir ingin masukkan gol, tapi sayang satu kali sayang tendangan Sofir jauh melenceng di sisi sebelah kanan berjalan dalam seorang Dacung. Kembali Dacung pemain berasal dari Carucuk kini. Dacung tendang saja di sana ada Jikri. Jikri bulan satu bulan pemain. Barang kembali kembali akan dilakukan oleh seorang Mita. Kembali Dacung dari provinsi Banten ini. Kembali Mita berhadap dengan Jikri. Saling berbeda kembali baru ke seorang Sofir. Sofir dengan kembali berada. Disuruh saja di Santos kembali di sana ada cek, cek kedudukan dengan seorang bulat dari Ibrahim, cek ke belakang kepada De Santos, De Santos kembali saja sama ada Jikri, suruh saja Mita, kembali bola kembali, Erlangga, kembali bola dibuang oleh Rayu, di sana ada Cepi, kembali bola dibuang oleh Eri, kembali di Cepi, jatuh empat saja, tapi bola disuruh oleh Mita, kembali Gadek, lepaskan perasaan kode, seorang kode mantuknya seorang kode menendang keras sama dengan penendang orang gule dari Cianjur. Kali kode akan mantukkan kodenya ya, dua penendang ini cukup memberi tendangan yang cukup keras. Empat orang pemain melakukan tegur mati tapi sayang melenceng di sisi sebelah. Ini penjaga kawan Persib Bandung seorang Adi Kurnia. Kembali De Santos. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya De Santos hanya menyentuh bola. Jika wasit seorang Kamara ini tanda pelanggaran atau tendangan bebas kembali anak-anak Banter FC. Lagi-lagi bule, lagi-lagi bule yang melakukan eksekusi tendangan yang menjadi cukup keras. Awas ada bule. Pacaran pemain dan cem bule tendang. Kemudian kawan akan bersantai pada seorang umpan saudara kembar. Oh, salah umpan dari seorang Cepi saudara-saudara. Kembali Hamdani lempar saja kepada Kode. Kode kepada orang Erlangga. Kembali buang saja Riki. Kembali kampung depan kepada Ibrahim, kepada Mita, Mita kembali mengirim bola tapi dapat diserang oleh seorang Jikri. Jikri umpan masuknya kepada Cepi, kemudian diserang oleh De Santos, kembali melebar kepada seorang Erlangga. Erlangga umpan saja, disuruh saja oleh Riki, dibuang saja oleh Ahmad. Kode, kembali ke Mita, kembali Riki, itu umpan saja kepada ketengah kepada Jikri. Jikri kembali mengirim bola, di sana yang satu, di sana ada Basro, dibuang saja saja kembali dengan tenangnya seorang Hamdani. Kembali bola dibuang oleh Kadi, kembali nomor 7 lagi-lagi Kadi, lagi-lagi Kadi melakukan pelanggaran saudara-saudara. Kembali tendangan bebas untuk anak-anak RJM. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Di sana ada seorang Mita sama mempunyai tendangan yang cukup keras dengan seorang bule dari Cianjur bernawar punggung 17. Inilah Cianjur dengan
Eka Rangkas Bitung, seorang Mika, Mika. Alam seribu kali sayang saudara-saudara, keamanan dari seorang Mika pemain dari Malimping, pemain Liga 2 dari Banten ini, yang dimiliki seorang Arti, Billy Latukonsina. Disitulah Mika bermain. Bali Dacung melakukan tendangan Dacung. Ini pemain dari Carucuk Banten. Bali di sana ada Ama dibuang saja. Ya, di sana ada Hordani. Hordani lepar kepada siapa? Kepada Kode. Kode masuknya kepada rekannya. Kembali bawa dikunci oleh pemain. Kembali. Ya, di depan oleh Ahmad. Dari Cepi. Dibuang saja Ahmad, saudara-saudara. Dari Cepi. Dibuang saja Cepi. Cepi kemana bule. Mulai masuknya arahan kepada saudara. Dibuang kepada Jikri, Jikri kemarin berhadapan dengan nampaknya kaki seorang Jikri terlalu tinggi melawasi seorang Tamara. Kemarin pukul 8 bentar kembali dibuang saja saudara-saudara. Seorang kami semua tendangan bebas, tendangan gawang kembali untuk anak-anak Arjoan saudara-saudara. Saudara-saudara,
di menit-menit akhir babak kedua ini dengan skor kedudukan alias 5-2 untuk kemenangan Bangkalan. Sekali lagi kami berikan untuk masyarakat Gunung Tangkuban, jangan susah-susah, jangan jauh-jauh apabila Anda ingin setor ke PRI atau mencairkan uang, silakan datang saja ke PRI WSL yang berlokasi di Perempatan Cipanas, Desa Gunung Tangkuban. Ana Rekana Yul Erlang Cantabil, 3 kali makan, 3 kali bukis 1-2. Jauh. Oke saudara-saudara, lampu lampu di stadion Gelora Bung Karno belum dinyalakan saudara-saudara. Pas makin delapan tangan komentator ningali si sokir Ines Rumah sekir. Pertambahan waktu 1 menit oke. Okay. 1 menit lagi. Sudah hilang selama turnamen di Gunung Karangat ini. Jadi dia sudah kehabisan 12 atau hanya satu musim saudara-saudara. Lantainya pertandingan berakhir sudah di mana skor sementara 5 akhir maksudnya 5-2 saudara-saudara. Untuk pengaman dari Andani. Siap, sukses Bang, sukses. Selamat, makasih. Siapa? Aman, kondusif. Oh, acara. Dev, apa ada Dev? Godeng. Assalamualaikum, selamat sore. Ini kebetulan bersama Bapak Komandan Kapolsek Cisolok nih, bersama Pak Ketua Panitia. Gimana, ada mungkin pesan-kesan atau komentar yang akan disampaikan oleh Panitia Pak terhadap pertandingan Raja Maungkap ini Pak? Pertama-tama kami ucapkan pada semua unsur yang terlibat. Kami terima kasih juga kepada Muspika Kecamatan Cisolok yang sudah antusias mendukung acara turnamen ini. Mengingat kami sukses bukan karena kami sebagai panitia, karena semua unsur yang berkaitan dengan turnamen ini yang selalu mendukung dan support berjalannya turnamen di Raja Maungkap ini. Siap. Mohon izin kemudian ada yang sampaikan kemudian? Ya, kegiatan hari ini berjalan dengan aman dan kondusif. Terima kasih kepada masyarakat yang berjalan tertib. Jadi kegiatan ini sukses tanpa ekses. Siap. Terima kasih kemudian. Sukses selalu kemudian. Pak Didi.
Ya inilah para official tim dari Bantar FC, Pak ya. Mungkin ada yang mau sampaikan, Pak, pesan-pesan mungkin terhadap warga masyarakat atau terkait pertandingan ini, Pak. Oh, ada tamu lagi tadi ya, betul Pak. Ya, silakanlah siapa, Cek, yang mau komentar. Halo. Ayo. Ayo, Sal. Ya, selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Kaleo. Pak Kaleo dari mana, Pak Kaleo? Dari warga sini. Siap, luar biasa. Pak Kaleo mendukung mana, Pak Kaleo? Mendukung Bantar. Bantar FC. Gimana pesan kita? Edo, Bantar. Edo. Edo. Oke, terima kasih, Pak Kaleo. Siap.